COVID-19 masih terus berlangsung. Terhitung sejak Maret 2020, pandemi telah meluluhlantahkan geliat pariwisata di Bali. Namun Bali tetap menjadi primadona tujuan wisata andalan di Indonesia. Oleh sebab itu, Westin Resort Nusa Dua melihat peluang menarik dari tingginya animo wisatawan lokal yang ingin berkunjung ke Bali. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, Westin Resort Nusa Dua menawarkan pilihan bagi wisatawan untuk berlibur dengan aman, nyaman, dan bersih. Mengusung tema family, Westin Resort Nusa Dua tidak hanya memberikan fasilitas nyaman dan aman pada kamar saja, melainkan pada fasilitas umum lainnya seperti gym area, pool area, maupun kids club. Westin Resort Nusa Dua juga sangat ketat dalam menjaga kebersihan di area hotel. Hal ini dapat dilihat dari adanya sarana protokol kesehatan yang tersebar di banyak titik, tersedianya sanitation kit di tiap-tiap kamar, serta desinfeksi yang dilakukan secara rutin di area publik. Saraswati Subadia selaku Director of Marketing Westin Resort Nusa Dua turut menjelaskan bahwa untuk menjaga agar Westin Resort Nusa Dua tetap aman dan nyaman bagi wisatawan, Westin telah melakukan sertifikasi kesehatan dari pemerintah Provinsi Bali. Kami di Westin berada di bawah Marriott International. Jadi selain dari Marriott International, kami punya istilahnya namanya commitment to clean. Dari situ kami sudah mempersiapkan semua protokol kesehatan yang diperlukan, dan kami juga sudah mendapat sertifikasi dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, itu yang membuat kami confident bahwa apapun yang akan terjadi, baik itu lonjakan wisatawan, yang paling penting adalah kami siap untuk memberlakukan protokol kesehatan dengan baik. Karena yang paling penting saat ini, tamu-tamu datang dengan lonjakan, dengan keinginan untuk berlibur, tapi rasa aman dan nyaman itulah yang kami utamakan. Kami bersyukur kami berada di lokasi Nusa Dua, ya. Jadi Nusa Dua itu very secluded area, dan dari situ tamu sudah merasa aman dan nyaman. Untuk aktivitas yang kami sediakan di Westin, kami memiliki banyak sekali variasi aktivitas. Lokasi kami di pinggir pantai, kami mempunyai kids activity, kami juga punya beberapa acara team building untuk anak-anak, itu kita menyebutnya Olympic Games. Kemudian kita juga punya kayak Carnival Night, atau seperti pasar malam yang kita siapkan, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ada beberapa activity, baik itu spa by the beach, cooking class activity, dan kami juga membuat acara yang sangat mendukung lingkungan, seperti contohnya turtle release. Nah, ini hal-hal yang membuat kami merasa confident, karena kami juga terkenal sebagai family resort di kawasan Nusa Dua ini. Selain itu, Westin Resort Nusa Dua juga menawarkan berbagai aktivitas olahraga yang menarik bagi wisatawan, yakni bersepeda di area hotel, serta bermain kano yang bisa dilakukan oleh dua orang wisatawan secara bersamaan. Hal ini diharapkan mampu menarik wisatawan untuk tetap berolahraga di tengah-tengah waktu berliburnya.